Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi terjumpa lagi jadi sini bersama saya Bang Matrena di Penetrian Gondol. Yo teman-teman, hola, welcome back to my channel teman. Jumpa lagi jadi di episode video kita hari ini. Kita akan melanjutkan membuat portal-portal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi Minecraft cuy. Wih, dia ada slime cuy. Kaget Bang Gondol ya. Nah jadi sebelum teman-teman semua dan adik-adik sekalian sebelum menonton video yang sampai akhir, bagi yang belum nge-support channel ini silahkan kalian support terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget cuy. Jadi caranya kalian tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Trainer dari Menterian Gondol. Dan yang mau tanya-tanya seputaran tentang kabar Bang Gondol atau apapun kan juga bisa DM di akun Instagramnya Bang Rian Gondol. Jadi link IG-nya Bang Gondol ada di setiap deskripsi di video-videonya Bang Gondol. Di situ ada linknya, jadi kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Oke, jadi thank you terima kasih banyak ya, sama aja teman-teman. Ya tidak hentinya Bang Gondol mengucapkan itu, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang lama maupun yang baru yang join di channel Bang Motornya dari Penderian Gondol ini. Khususnya buat para subscriber yang lama, Bang Gondol udah pada tahu lah dari channel ini tentang channel tentang konten apa, yaitu tentang konten bermain game Minecraft yang bermain portal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu yang menggunakan mod atau add-ons ya. Jadi banyak banget yang baru join karena tidak tahu dengan konten ini, jadi dibilang Bang Gondol menipu. Padahal Bang Gondol tidak menipu dan tidak menyuruh kalian untuk mendownload ini game ini ya. Jadi kan hanya menonton dan menghibur saja tugasnya Bang Gondol ya. Jadi menghibur misalnya ya kayak gini, Bang Gondol membuat portal Ultraman cuy. Jadi sebenarnya kan Minecraft ini nggak ada Ultraman, tetapi ada karena menggunakan mod atau add-ons atau cheat. Nah sejenis itulah teman-teman ya. Ya jadi terima kasih banyak cuy. Jadi Bang Gondol sini mendapatkan requestan lagi dari salah satu subscribernya Bang Rian Gondol, itu dari Alpin Wahyu Pratama 898 ya. Jadi Alpin pertama Wahyu ini dia merequest untuk Bang Gondol menyuruh Bang Gondol untuk membuat portal Ultraman lagi cuy ya. Nah jadi kita langsung aja masuk pembahasan di episode video portal kita hari ini cuy. Jadi portal apa yang Bang Gondol buat, Ultraman apa, let's go. Oke teman-teman ya, jadi Alpin Wahyu Pratama 898 ini merequest Bang Gondol untuk membuat portal Ultraman Zopi ya, atau Ultraman Jack juga. Jadi dua Ultraman hari ini Bang Gondol buat ya. Nah buat teman-teman dan adik-adik yang belum tahu, Ultraman Zopi ini juga adalah Ultraman yang dikenal sebagai Ultraman Zopi, adalah atasan dari Space Garrison yang juga dikenal sebagai pemimpin Ultra Brothers teman-temannya, dan asalnya dia dari planet Ultra dan kategorinya Ultra. Penampilan pertamanya ada di Farewell dan Ultraman dan acara TV filmnya Ultra Fight ORB atau Ultraman Neos dan lainnya teman-temannya. Nah jadi banyak banget ya, ada juga Ultraman siapa namanya, Ultraman Jack teman-teman ya. Jadi Bang Gondol hari ini membuat portal Ultraman Zopi dan Jack, dan untuk Ultraman Jack sendiri ini adalah seri kembaliannya Ultraman atau Ultraman S teman-temannya, dan kekuatan dan kemampuannya itu sinar spesium teman-teman, atau sinar energi ultra penyucian, asalnya dari tanah cahaya, kategorinya ultra juga teman-temannya. Nah jadi hari ini kita akan coba buat dua portal, maksudnya satu portal tapi dua mod atau dua Ultraman cuy, Ultraman Zopi dan Jack cuy. Oke jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja sediakan portal bahan-bahannya cuy ya, seperti obsidian, flint and steel, dan di sini kita pakai 3 blok aja teman-teman. Bang Gondol mau pakai warna red concrete, white concrete, dan light gray concrete. Kita pakai 3 blok ya, merah ya, red concrete, white concrete, dan light gray concrete cuy. Jadi kita balik dulu ke mode first person. Oke nice, kita bikin di mana cuy ya, bagusnya ya. Seperti biasa di lahan kosong sini aja, 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Waduh meleset cuy, widih meleset cuy. Wah kenapa ini gak mau ini. Lululululul, lama ya tangannya Bang Gondol udah lama gak buat portal cuy. Oke, light gray concrete kita taruh di sini aja, dan sisanya warna red concrete cuy. Karena Ultraman-nya dia berwarna, kok ini lagi white concrete harusnya cuy. Sorry ya. Ini bingung banget Bang Gondol ya, licin banget nih handphone. Oke, dan sisanya white concrete teman-temannya. Jadi sekali lagi Bang Gondol ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina atau merugikan pihak lainnya ya.
Nanti Bang Gondol akan taruh artikel lengkapnya untuk Ultraman, Zopi, dan Jack ini ya teman-teman ya, di deskripsi video ini. Jadi kan bisa sambil baca-baca juga buat yang belum tahu nih Ultraman apa ya teman-teman ya. Sip, sekarang udah hampir jadi portal kita. Nice. Oke, dan sekarang kita tinggal masukkan Flint and Steel aja ke dalam blok obsidian tersebut cuy. Boom, nice. Sekarang udah jadi, dan sekarang kita tinggal masuk aja ke dalam dunia fantasi portal tersebut, dan kita bersama-sama mencari add-ons dari Ultraman, Jack, dan Chopi teman-teman. Jadi sekali lagi mengenal ingatkan, video ini hanya hiburan semata aja, tidak ada unsur menjelek-jelekan, menghina, atau merugikan pihak lainnya cuy. Oke, kita langsung aja masuk cuy. Let's go. Yo, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi portal Ultraman Jack dan Ultraman Zopi, teman-temannya. Widih, kita ada di mana, cuy? Wuh, keren banget, cuy. Di belakang terdapat sebuah bangunan. Tereret. Wih, mantap, cuy, ya. Widih, ada matahari, cuy. Kita naikkan dulu, ya. Cuman di Minecraft yang bisa ngatur-ngatur hari. Terpindah mataharinya, cuy, ya. Wih, ini ada sapi cuy. Ya, gua mau baca, lu tutupin. Oke, sini terdapat sebuah papan nama ya, seperti biasa cuy. Rek Portal Alpin Wahyu Pratama 898. Nice, ini ada nama yang request portal di episode video kita hari ini cuy ya. Dan yang kedua, cari add-ons di hotel. Cari add-onsnya di hotel cuy. Kenapa harus di hotel teman-teman ya? Nggak ada di Oyo, kenapa ya teman-teman? Oke, nggak apa-apa cuy, ini garing banget cuy ya. Kita cari aja di hotel ya. Kita akan cari bersama-sama add-onsnya si Ultraman. Tapi kita sambil jalan-jalan dulu cuy. Ini kayaknya nggak tahu nih ada musuh atau nggak, atau ada atau nggak ada, nggak tahu teman-teman ya. Ini keren banget, ini hotel yang mana cuy? Ada dua nih ya. Kayaknya yang hitam ini cuy. Kita sambil jalan aja ya teman-teman ya. Kita sambil lihat-lihat dulu pemandangan yang indah ini. Bangunannya keren banget sumpah cuy ya. Ini apa nih? Ada hospital nih, kayaknya rumah sakit cuy. Wih ya, kayaknya rumah sakit cuy. Kita coba masuk rumah sakit dulu ya. Nggak tahu rumah sakit bukan sih. Downtown Station. Oh, Downtown Station nih apa? Kayak oh, kayak rel kereta api gitu loh teman-teman ya. Keren juga ini bangunannya sumpah. Dan ini salah satu, aduh, terhancur. Sorry. Ini kayaknya hotelnya ini sih. Ini apa nih? Ada tulisan lagi, coy. Under the Sea. Under the Sea ini resepsionisnya, Bu. Saya mau cari portal Ultraman ya. Ya silakan masuk mas. Oke, kita disuruh masuk aja cuy ya. Jadi kita disuruh cari add-onsnya, nggak tahu di mana. Ini rumah makan atau apa cuy? Wah hancur kan. Gua ganti itu ya bloknya teman-teman. Ini kayaknya restoran teman-teman. Nah iya beneran ini restoran, ini dapurnya cuy. Nah masa separo doang, naiknya dari mana nih cuy? Bangunannya tinggi loh sumpah teman-teman ya. Kita disuruh cari add-ons Ultraman di hotel. Tapi kok kayak gini, masuknya lewat mana ini teman-teman ya? Nggak ada lift atau tangganya ini, aduh. Tuh, macam mana nih? Oh, beda restoran. Ya Allah, beda restoran kayaknya cuy. Ini hotel bukan sih? Ini keren banget warna merah. Ini kayak Oyo teman-teman. Sebut merek lagi kita cuy. Ini kayak ini ya, kayak Yoyo teman-teman ya. Oke, kita coba naik aja. Kita sambil cari add-onsnya Ultraman-nya, nggak nemu cuy. Kemana ini sudah Bang Gondol ya? Ini kayak gini doang alamannya teman-teman, sumpah. Ini ngapain kita? Nah, kembali lagi, kan nggak jelas. Bangunannya nggak jelas, teman-teman. Keren sih konsepnya, tapi nggak jelas ini bangunannya kayak apa nih. Mau mendung sudah ya, mau hujan cuy. Kita sambil terbang aja sudah ya, kita sambil cari-cari add-onsnya. Kita belum lihat hotel nih, yang mana ini apa? Oh, itu tau, itu dia hotel cuy ya. Wih, dikirain ini tadi, ini apa jadi ini? Restoran, ada dua bangunan, ini juga apa ya? Ini kantor kayaknya, ini hotel cuy. Pecah ya, salah pukul Bang Gondol. Kayaknya di sini nih, kita coba naik di atas. Pasti di atas ini fix sudah teman-teman ya. Keren banget ini ya. Wih, ini kalau orang lagi ngapa-ngapain kelihatan dong nih hotel cuy ya. Sumpah keren banget ini hotelnya bangunannya ya. Keren banget sumpah cuy. Wih, tereretet. Beneran kan ada add-ons dan chest di situ ya. Oke, kita coba maju aja dan kita lihat di beneran add-ons Ultraman Jack dan Zopi teman-temannya. Oke, kita buka bersama-sama teman-teman ya. 1 2 3. Tuh, beneran cuy, ada Ultraman Zopi dan yang kedua ada Ultraman Jack teman-teman. Wih, mantap, kita spawn di mana cuy ya? Kita turun aja cuy. Kita jadi Ultraman cuy. Kita kuat superhero. Meledak cuy ya. Meninggal ini kalau enggak ini teman-teman. Oke, kita spawn di sini aja cuy.
Kita spawn dulu, kita lihat bersama-sama wujud dan bentuknya Ultraman Joppy di dunia fantasi Minecraft tuh ya. Oke, kita coba buka, kita spawn ya teman-teman ya. 1, 2, 3, wih, ini dia Ultraman Joppy teman-teman, keren banget ya. Wih, dan Ultraman Jack, 1, 2, 3. Wah, kecil banget teman-teman. Nah, Ultraman Jack ya teman-teman ya. Waduh, kita kilat dulu nih, kenapa jadi begini dia. Oke, yang ini tadi Joppy, ini Jack, nah gede cuy ya. Wih, mantap banget teman-teman, sumpah keren. Ini dia Ultraman Joppy dan Ultraman Jack teman-teman ya. Kayaknya kita nggak seru kalau nggak diberantemin ya. Kita tasi aja pillager cuy. Mana nih pillager? Nah, ini pillager teman-teman ya. Sama slime kali ya. Kita taruh dulu slime. Nah, lu bunuhin ini Ultraman Jack. Kok nggak mau ini? Nah, ini dia. Ayo. Ultraman-nya menyerang lah teman. Ada pillager juga ya. Kita spawn. Oke, apakah Ultraman bisa mengalahkan para pillager? Waduh. Oke, diinjak. Wah, meninggal coy Ultraman Joppy ya kayaknya ya. Waduh, kuat. Wah, kuat Ultraman-nya coy. Ada anak Ultraman coy. Ngeri juga ini. Nah, Ultraman Jack 2, Ultraman Joppy 2 teman-teman ya. Oke, bersatu para Ultraman menghancurkan slime dan para pillager teman-teman ya. Keren banget ini sumpah etos dan modnya ya. Ini keren banget dan Bang Gondol pun juga suka dengan shadersnya Bang Gondol sendiri, yaitu shaders SB2G. Jadi kalian bisa download di Playstore kalian, itu ketik aja shaders for Minecraft teman-teman ya. Dan Bang Gondol menggunakan yang tipe shader SB2G. Keren banget cuy. Kalah Ultraman kita ini. Kayak apa ini? Ultraman Jack meninggoy teman-teman ya. Tuh, Ultraman Joppy gak apa-apa ini, pala batu dia mau mati di lawan kita teman-teman ya. Oke, ini 3 Ultraman cuy. Kita spawn aja teman-teman ya. Keren banget ini sumpah. Melayang semua ini para panah-panahnya si pillager ya. Diinjakin itu cuy, penyet harusnya itu ya. Ini Ultraman gede kali, masa kalah lawan yang kecil teman-teman ya. Jadi inilah bentuk dan wujudnya Ultraman Jack dan Joppy ya, untuk yang request yaitu Alvin Wahyu Pratama. Semoga kamu terhibur semua teman-teman ya. Oke, kita kilat aja dah, berantakan cuy. Oke, meninggoy semua. Jadi ini dia Ultraman Joppy dan ini dia Ultraman Jack. Semoga Alvin Wahyu Pratama terhibur dengan konten hari ini dan buat teman-teman yang lainnya juga ya. Jadi jangan lupa di follow akun channelnya Bang, follow maksudnya di subscribe aja channelnya Gampo Makin, tinggal mengklik tombol yang warna merah bersama subscribe dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Materi dari Petrian Gondol teman ya. Ini Bang Gondol sumpah lelah banget teman-teman ya, tapi Bang Gondol tetap menghibur teman-teman semua ya. Jadi yang punya saran atau komen silahkan ketik di kolom komentar untuk di next episode yang akan datang buat portal apalagi ke Bang Gondol. Jika ada etosnya nanti bakalan Bang Gondol buatkan teman ya. Oke, Bang Gondol mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Dan inilah portal kita hari ini, portal Ultraman Jack dan Joppy. Nantikan video-video selanjutnya akan datang. Bang Gondol pamit undur diri. Nantikan video-video selanjutnya akan datang. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, good bye, have fun.